Di bagian sebelumnya, Aosu berhasil dibebaskan dari hukuman mati karena ia telah dinobatkan sebagai naga pemberani setelah memperlihatkan bukti bahwa ia telah menaklukkan Garuda Merah. Namun, ia kini dibawa perintah naga Najia untuk merebut api suci dari tangan Biksu Tong demi menukarkannya dengan nyawa Aoling. Sementara itu, klan Kerbau bersama rombongan Biksu Tong telah sampai di markas Seleman Lebah dan siap melakukan pertempuran. Pihak klan Kerbau terlihat jelas kalah dari segi jumlah. Namun dengan semangat yang berapi-api, mereka tetap melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Biksu Tong meskipun terlihat mengendap-endap, sebenarnya ia telah menyiapkan sebuah rencana agar bisa memenangkan peperangan tersebut. Dan benar saja, ia pun segera merapalkan sebuah mantra yang membuat tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Biksu Tong menjelaskan bahwa selama proses berlangsung, ia membutuhkan waktu untuk berdiam diri sehingga membuatnya menjadi sasaran empuk. Ketiga muridnya, Pat Kai, Wu Qing, dan Bai Lang juga tak ketinggalan langsung merapat demi melindungi gurunya. Diperlihatkan klan Kerbau sangat kewalahan menghadapi para Seleman Lebah. Walau sebenarnya kekuatannya tak seberapa hebat, namun jumlah mereka yang ribuan seakan-akan tak ada habisnya. Ditambah lagi tempat pertempuran mereka ini sangatlah tidak menguntungkan bagi klan Kerbau. Karena untuk mencapai kekuatan maksimalnya, mereka membutuhkan energi alam yang hanya bisa didapatkan dari pohon dan rerumputan. Tanpa hal itu, kekuatan mereka menurun drastis, juga energi dan stamina mereka cepat sekali terkuras. Akan tetapi di tengah kesombongannya, Ratu Seleman Lebah pun sangat terkejut melihat satu persatu anak buahnya melemah padahal seluruh kondisi ini harusnya menguntungkannya. Ia yang kebingungan, pandangannya langsung tertuju ke cahaya keemasan tempat Biksu Tong merapalkan mantranya. Terungkap bahwa mantra Biksu Tong ini memancarkan kekuatan yang menekan kekuatan roh jahat dan memperkuat energi kebajikan. Hal ini membuat Ratu Seleman sangat geram sehingga Biksu Tonglah yang menurutnya harus disingkirkan terlebih dahulu. Jelas tak semudah itu, karena Bai Lang yang telah menguasai kekuatan roh naga api dalam sekejap menyapu bersih setiap siluman lebah yang mendekat. Begitu pula Wu Qing dan Pat Kai. Namun kemudian Biksu Tong menyuruh Bai Lang untuk segera pergi sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Kita pun lalu ditunjukkan kilasan balik yang memperlihatkan mereka berempat tengah berdiskusi sebelum berangkat mencari markas siluman lebah. Dalam rapat itu, Biksu Tong sudah memprediksi bahwa pertempuran pasti tidak akan bisa dihindarkan. Namun jangan terlalu terbawa suasana karena fokus mereka bukanlah memenangkan pertarungan, melainkan untuk menyelamatkan api suci. Ia kemudian menunjuk Bai Lang sebagai kunci dari keberhasilan misi ini karena menurutnya siluman lebah sangat lemah dengan kekuatan api. Sedangkan kita tahu bahwa Bai Lang telah mewarisi kekuatan roh naga milik Yuzhong yang notabene-nya berkekuatan tipe api. Meskipun Bai Lang terlihat sempat kurang percaya diri, Biksu Tong pun lantas segera membakar semangatnya dengan mengingatkannya mengenai betapa berharganya Xiao Yi di mata Bai Lang. Melihat Bai Lang yang mengamuk, memperlihatkan kekuatan roh naga api yang sangat powerful, sempat membuat Sang Ratu sangat terkejut. Karena selama ini ia tak pernah melihat ada makhluk yang bisa menggunakan dua teknik binatang sekaligus, layaknya Bai Lang dengan serigala putih dan juga roh naga apinya. Kepercayaan diri Ratu Seleman Lebah pun perlahan mulai luntur melihat Bai Lang yang dengan mudahnya menerobos pasukannya dan kondisi pertempuran yang semakin memojokkannya. Bai Lang dengan penciuman serigalanya yang tajam berusaha mengedus jejak Xiao Yi yang harusnya tak jauh dari tempat ini. Dan benar saja, ia berhasil menemukan sisik naga milik Xiao Yi sebagai petunjuk yang membimbingnya menuju tempat Xiao Yi disekap. Kita kembali ke medan perang. Klan Kerbau berhasil mendesak Ratu Seleman Lebah dan dalam sekejap bisa membalikkan keadaan berkat Biksu Tong yang mensupport mereka dengan skill healingnya. Sayangnya ketika Raja Kerbau hendak membunuh Ratu Seleman Lebah tanpa disangka-sangka Perdana Menteri Klan Kerbau Duo Ji berkhianat dengan menyerang Raja Seleman Kerbau.
Semuanya pun dibuat sangat tercengang melihat perubahan sikapnya yang 180 derajat dari yang awalnya sangat loyal kepada klan kerbau. Douji mengatakan bahwa sudah lama ia menunggu momen seperti ini karena sudah muak dengan kepemimpinan dari Raja Kerbau. Dari atas, 100 siluman lebah terlihat sangat menikmati perdebatan dua siluman kerbau tersebut. Di sisi lain, Beilang yang mengikuti indera penciumannya dan petunjuk sisi naga Shioyi semakin dekat dengan markas siluman lebah. Beberapa siluman lebah yang mencoba menghadangnya bisa ia singkirkan dengan sangat mudah. Di dalam, Shioyi memberikan sedikit perlawanannya dengan sisa tenaganya meskipun usahanya sia-sia. Kemudian ia pun jatuh pingsan karena telah kehabisan tenaga. Beruntung di saat itu juga, Beilang datang dengan tepat waktu dan segera menyapu bersih sekumpulan siluman lebah yang menjaga tempat itu. Mendapati Shioyi dengan kondisi yang buruk, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Mengingat jumlah musuh yang sangat banyak juga akan sangat sulit bertarung dan melindungi di saat yang bersamaan. Sementara itu, cekcok antara dua siluman kerbau terus berlanjut. Raja Kerbau masih belum bisa percaya melihat orang yang selama ini menjadi tangan kanannya berkhianat. Ia sempat mengira kalau Douji pasti terkena efek racun dari siluman lebah. Namun Douji meyakinkannya kalau ini bukanlah karena racun siluman lebah, melainkan ia sudah muak dengan Raja Kerbau dan ia sudah sangat lama berencana untuk membunuh Raja Kerbau. Pembicaraan yang semakin memanas membuat mereka kembali bertarung. Walau Raja Kerbau sudah kelelahan karena telah kehabisan banyak tenaga, ia masih bisa menangkap senjata Douji dan membantingnya ke tanah. Sayangnya pertarungan tersebut membuat Raja Kerbau menjadi lengah, yang kemudian dimanfaatkan Ratu Siluman Lebah untuk menyerangnya dari belakang, lalu menanamkan telurnya ke tubuh Raja Kerbau agar mereka bisa bersatu. Sang Raja Kerbau yang sudah tidak berdaya masih mengungkapkan kekecewaannya kepada Douji yang sama sekali tak disangka mengkhianati bangsanya sendiri dan malah memihak kepada musuh bebuyutan. Akan tetapi Douji nampak tak menyesal sedikit pun. Ia justru merasa bahagia karena dendamnya selama ini bisa terbalaskan. Namun tak lama setelah ia tertawa puas dengan segera sekumpulan siluman lebah menyerbunya untuk menghisap darahnya. Memang sepertinya berkhianat adalah jalan ninja dari para siluman lebah ya. Sayangnya Ratu Siluman Lebah masih jauh dari kemenangannya. Seketika itu juga Raja Siluman Kerbau bangkit dengan lantang mengatakan bahwa ia tidak akan mati semudah itu. Hal ini membuatnya sangat terkejut karena seharusnya efek dari racunnya membuat Raja Kerbau tak bisa bergerak. Ia baru ingat beberapa waktu yang lalu ketika baru menangkap Shioyi, ia sempat menerima serangan darinya. Ternyata serangan tersebut meskipun tak memberikan luka fisik, namun lambat laun mampu menetralkan racunnya. Raja Kerbau yang kini bisa bergerak leluasa tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun segera melampiaskan seluruh emosinya untuk membunuh Ratu Siluman Lebah. Setelah menyaksikan kekalahan dari ratunya, para pasukan lebah pun bergegas segera melarikan diri dari medan perang. Ketika semuanya merasa kalau sudah menang karena bosnya telah dikalahkan, Biksu Tong memiliki pemikiran yang lain. Ia pun segera memperingatkan murid-muridnya agar mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang jauh lebih mengerikan. Dan benar saja, terlihat perubahan fisik maupun sikap dari Raja Kerbau yang diselimuti aura kegelapan yang sangat pekat. Lalu Biksu Tong kembali menjelaskan bahwa karena tekanan ini membuat Raja Kerbau dirasuki kekuatan kegelapan yang akan mengubahnya menjadi roh jahat. Ia lantas segera merapalkan mantranya, mencoba menghentikan keadaan yang semakin memburuk. Scene beralih ke dunia bawah, tempat Sun Wukong mencari cara agar bisa mendapatkan kehidupannya kembali. Di sana terlihat jiwa seorang wanita yang memberontak karena belum bisa berpisah dengan kehidupan lamanya di dunia. Lantas salah satu dari Dewi Kematian mengarahkannya untuk melewati jembatan terlupakan agar bisa segera bereinkarnasi. Namun Dewi Kematian ini masih terlihat memikirkan pertemuannya dengan Sun Wukong beberapa waktu yang lalu. Sampai kemudian Dewi Kematian lain menegurnya dan menyuruhnya agar fokus saja melakukan tugasnya untuk membimbing para jiwa di dalam alam bawah. Ia kemudian juga mengingatkan tentang identitas Dewi Kematian yang memang tidak memiliki nama maupun ingatan. Meskipun tak seperti biasanya para Dewi Kematian ini saling berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi Dewi Kematian yang sangat penasaran dengan Sun Wukong menghampiri sebuah alat yang berbentuk meja di mana ia bisa melihat ingatan dari setiap jiwa yang melintasi jembatan terlupakan. Tentu tak lain ia berniat melihat ingatan Sun Wukong. Lanjut ke bagian 10 yang sekaligus menjadi bagian terakhir di serial Si Xing Ji season ketiga.